Saudara, ketemu lagi sama saya Heru Sulistiawan Channel. Hari ini saya mau servis mesin sendiri di rumah ya, servis ringan. Ikuti terus. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Langsung saja, sedulur-sedulur, kita mulai servis ringannya. Pertama-tama kita buka busi ini, keluarin Penjepung soketnya ini. Dulu agak sempit ini sedulur, kayaknya harus ngelepas ini nih yang rumah sekring ini nih. Geser dikit biar agak legaan. Kita mau membuka soketnya dulu ini yang ada di busi ya, soket dilepas. Habis itu nanti dikeluarin kayak selongsong, kayak apa ya, pipa, gak tahu apa namanya, orang saya bukan bengkel. Cuman ini yang saya kerjain servis ringannya ya, hanya berbagi pengalaman. Ini blok-blok harian. Agak sempit nih, terus panas mobil habis dipakai tadi. Sebagai tambahan, kurang geser. Untuk sedulur-sedulur, buka businya satu persatu aja, takutnya nggak tahu urutannya ya. Akhirnya kita geser rumah sekring yang ada di sebelah kaki ini nih ya. Sempit soalnya, biar ada manuver buat buka busi nomor satu ini. Sempit banget. Ya, kita buka businya. Udah agak lega nih ruangannya. Buka pelan-pelan ya. Nanti sehabis bersihin busi, nanti kita ke filter angin tuh. Nah, ini kita buka filter udara, nanti kita juga ganti filternya. Kita buka cover, nanti kita bersihin, terus ganti filter. Udah ya, udah kebuka tuh, bisa dulur lihat hitam banget filternya, harus diganti. Habis itu kita ngelepas apa ini namanya, yang kayak pipa karet ini, selang karet yang menuju ke injection tuh, kayak karbu tampilannya ya, tapi ini mobil injeksi, kotor banget kan. Kita sambil nyalain ya, kita nyalain, nyalain terus disemprot. Itu masih ke dalam ya? Ya.
Oh, dia kerja di dalam dia. Lagi. Udah banyak kan? Ya banyak banyak kok. Hah? Orang mobil sehat masuk keluar asap sih. Sekali lagi deh. Nah kan dia bersihnya di dalam. Usahakan sedulur-dulur jangan sampai mesin mati ya. Kita ini terus, maksudnya stabil gasnya. Kalau di gas. Dilap aja itu enggak apa-apa. Tutup aja. Oke dulur, setelah itu kita ganti filter udaranya biar makin jreng. Udah dicuci. Oke, mungkin itu saja ya sedulur yang bisa saya bagikan pengalaman saya. Servis harian, servis ringan yang bisa dikerjakan sendiri tanpa harus ke bengkel, dan menurut saya biayanya sangat murah ya. Mungkin video ini bisa bermanfaat buat sedulur semua. Ikuti terus perjalanan Heru Sulistiawan. Terima kasih. Wassalam.